Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan buat spaghetti carbonara. Hari itu saya buat sukatan banyak. Hari ini kita akan buat sukatan separuh. Okay, bahan-bahan dia macam biasalah. Cheese. Ya, cheese dah. Okay. Ini kita akan guna separuh. Lepas itu saya guna pasta angle hair. Dan daging cincang ni saya ambil separuh daripada sukatan dia. Kita akan menggunakan juga sos lada hitam, minyak ikan, sos tiram. Kemudian kita ada juga berbola ayam, fishball. Saya campur cendawan butang. Yang ni saya dah potong 4. Bawang besar, bawang bombay, saya potong dadu. Tepung gandum untuk memekatkan kuah. Sedikit garam. Maggi cukup rasa. Yang ni saya pun dah botol, dah siap-siap. Kemudian dan try sekali susu full cream. Sekarang kita akan kisar cheese bersama dengan tepung. Jadi kita akan belah separuh. Bismillah. Kita buka lapisan aluminium foil ni. Lepas ke petugas ni. Kemudian masukkan 1.5 cawan air. Setengah cawan air. Kemudian tepung gandum sebagai pemekat kuah. Kita masukkan 1.5 blok. 1. Setengah kan? Setengah. Lebih kurang 1.5 cawan. Pun kisar. Kita tekap. Letak 2 sudu saja. Masukkan daging. Dah kering-kering, kita boleh masukkan bawang. Kita keringkan lagi. Masukkan berbola. Sos tiram.
hitam. Susu ya. Kita coba dia lebak dulu sebelum kita masuk. Kita kisar dah tadi ya, kita. Cheese. Kita blender tadi ya. Ni dia. Kita punya sos spaghetti carbonara dah siap dan legak tu. Jadi kita tengok kuah dia. Okay, kuah dia dah legak dah. Sesuai untuk kita makan. Okey. Bila air ni dah panas, kita letak gitu. Dengar suara anak-anak belakang tu. Okey, kita angkat pasta ni atau mix spaghetti ni lepas warna dia nampak dah cerah sikit lah, nampak cerah. Kalau masa dia kerah tu dia dalam warna kuning pekat sikit, warna krim pekat sikit. Okay, itu kita angkat lah. Atau terpulang pada cerita rasa masing-masing lah, ada yang nak kerah dan nak lembik lagi ke. So, kita angkat.